Kali ini saya akan membagikan GKMini kita versi 2.0 ya, beserta config-nya. Teman-teman tinggal download saja config-nya sama GKMnya di deskripsi video. Oke, langsung saja kita ke cara penginstalannya. Pertama-tama seperti biasa ya, kita buka aplikasi GKMnya. Setelah itu izinkan semua. Setelah terbuka, teman-teman kembali saja. Lalu hapus data si GKMnya dengan cara tap atau tahan lama, lalu info aplikasi. Nah, hapus data. Kembali lagi. Lalu teman-teman buka lagi aplikasi GKMnya. Izinkan semua. Setelah itu buka pengaturan GKMnya. Lalu teman-teman cari ke bawah konfigurasi, tap simpan, lalu tap simpan lagi. Ini bertujuan untuk membuat folder GKMnya tersebut ya. Lalu kembali. Nah teman-teman buka file manager, cari config yang sudah di download dari. Nah yang ini ya, config-nya berformat zip, nanti di dalamnya ada 3 versi ya, untuk EOV, JPEG, dan bawaan ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja mana yang cocok di HP teman-teman. Lalu teman-teman bisa mengekstraknya ya, bisa menggunakan file manager sendiri atau menggunakan aplikasi JarZipper. Saya mencoba menggunakan aplikasi JarZipper ya. Nah, yang ini, lalu ekstrak di sini, masukkan passwordnya. Langsung masukkan password. Tulisannya abjad semua ya, huruf besar semua. Lalu tap OK. Nah yang ini ya config-nya ada 3. Lalu teman-teman pindahkan ya, biar gampang ke file manager saja. Nah yang ini config-nya ada 3. Lalu tandai semua. Tap pindah ke penyimpanan internal, lalu ke folder GKM, lalu ke config 7, tap di sini. Setelah itu kembali lagi buka aplikasi GKM-nya. Nah, tap di sini 2 kali ya. Nah, ini config-nya. Pilih salah satu yang cocok buat HP teman-teman. Tap saja lalu kembalikan. Nah ini config-nya otomatis sudah terpasang ya. Apabila teman-teman mengalami kendala foto hijau, hasil foto berwarna hijau, teman-teman bisa dicoba di AWB-nya di on-kan ya. Yang ini ya di on-kan. Terus ke mode malam. Kalau teman-teman mau menggunakan mode astrofotografi, tap saja lalu pilih di yang 16 detik ya, yang ini. Untuk menggunakan mode astrofotografi, teman-teman diwajibkan menggunakan tripod ya,
atau disandarin atau gimana supaya nggak goyang. Oke, segitu aja informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.